Kita ke Malang, pemirsa. Bagaimana perkampungan kumuh dan langganan banjir bisa menjadi kampung yang indah dan asri? Kami ajak Anda melihat kampung Go Green Glintung di Kota Malang, Jawa Timur. Kampung ini kini sangat cantik dengan hiasan tanaman hingga meraih penghargaan. Kampung Go Green Glintung. Ya, inilah kampung cantik dan bersih yang terletak di Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan berbagai jenis tanaman menghiasi setiap sudut kampung. Namun siapa sangka kampung Glintung dulunya merupakan perkampungan kumuh dan langganan banjir. Perubahan besar dilakukan atas inisiatif Bambang Irianto sebagai ketua RW 23 di kampung ini. Bambang Irianto mengajak warganya untuk memiliki tanaman di setiap rumah dan membuat sumur resapan air untuk menampung air hujan serta biopori yang dapat menghasilkan pupuk kompos. Meski sempat mendapat penolakan warga, namun kini merawat tanaman dan menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi kegiatan sehari-hari warga. Karena kita kan nggak ada tempat yang luas, nggak ada kebun. Semuanya kan hanya lorong-lorong ini. Karena lorong-lorong itu kita memanfaatkan tanaman yang bisa ditempel di tembok. Senanglah sudah bisa tanamannya sudah subur, warganya sudah giat, sudah sehat, kampungnya sudah asri, sudah terkenal. Kerja keras warga ini pun sudah membuahkan hasil. Saya pun berkesempatan memetik hasil tanaman yang sudah berbuah untuk dinikmati bersama-sama. Tidak hanya buah-buahan, kerja